Derek Koyok Aksine Derek Tama Putra selawe tahun warga Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kabupaten Ponorogo pas nyolong dok salah si toko nang dalan Ahmad Dahlan Kelurahan Nologaten Kecamatan Kabupaten Ponorogo Senin isuk mau. Wong Lanang Bujang Iku kepek nyolong tasik korban sing didekek dok nisore jok pronfiteh. Aksi di barek karyawan toko ambek langsung nguber pelaku sing pas iku kopoh Melayu. Uniknya pelaku kasil ditekep barek anggota sabaran dok ruko dalam kecamada Mada, ini naprak polisi sing lakek golek sarapan. Pelaku meh air digibengi warga sing wis mangkel. Salah siji saksi moto Andika karyawan toko Jelentrehno, Trehno, pelaku kasen gowo Melayu lorotas sing isine duwe siji koma loro Sauntara iku wakapolres Ponorogo Kompol Rian Wiraraja ngomong Toko kelakwane pelaku dicerit pasal telung atau suidak telu KUHP kaitane maling berinci mane paling suwe itu tahun urip nang wali iruci e wasini negoro. Eka Patria, CTV.